فباي الاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعتصم به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فانه من يهد الله فهو المهتد

اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما، ولا تجعل أحدا منا وفينا شقيا ومحروما، birahmatika ya arhamar rahimin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin hafidhukumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa dihitung Terutama kenikmatan yang jauh lebih besar daripada dunia dan seisinya, yaitu mengimani keagungan Islam, kesempurnaannya yang mendorong kita untuk mempelajarinya dan mengamalkannya, serta mendakwahkannya kepada orang lain. Masyrul Muslimin, kajian kita kali ini masih melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dan di antara sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang wajib kita mengimaninya sesuai yang Allah kehendaki yaitu sifat wajah yang kedua al-yadan dua tangan dan al-ainan dua mata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa yabqa dan kekallah wajhu rabbika wajah rabbmu dan kekallah wajah Rabbmu Dhul Jalali Wal Ikram yang memiliki kebesaran dan kemuliaan Di sini mengisyaratkan akan kekekalan zat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan salah satu sifat Allah yaitu wajahnya yang mulia. Dalam ayat yang lain, kullu shayin halikun illa wajah. Kullu shayin halikun illa wajah. Kullu shayin setiap sesuatu halikun binasa illa wajhuhu kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala Yang dimaksudkan adalah bahwa segala yang alam semesta ini akan binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan wajah karena wajah adalah sifat yang paling mulia Dalam ayat lain Allah mengatakan Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batira wajhi rabbihil a'la wa la saufa yardha Dan tidak ada satu kenikmatan tidak ada satu budi pada sisi Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaan yang dibalas. Nabi uh, Abu Bakar As Siddiq punya banyak kebaikan kepada masyarakat dan tidak minta dibalas illa betiro a'la kecuali hanya untuk apa ibtiro a'la wa mencari wajah Allah yang agung ibu-ibu bapak-bapak kita tidak perlu berpanjang lebar dalam masalah ini kecuali dengan kita mengatakan Allah menyebutkan bahwa dia punya wajah dan wajah Allah berbeda dengan wajah makhluknya haram kita berpikir menyamakan Allah dengan makhluknya haram enggak boleh laisa kamitslihi syai'un tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Tapi Allah menyebutkan kalau Allah zat yang mulianya punya wajah. Kita imani sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Al Karim. Dan kita ambil pelajaran biasanya kalau orang itu disebut kok cari muka orang, ya. Cari muka orang, cari ridho orang, Kalau cari ridho orang itu belum tentu dapat, benar nggak? Benar bapak. Cari muka orang kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak -kadang ya. Dan muka orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita cari muka satu orang, yang lainnya apa suka juga? Yang satu suka, yang satu tidak suka yang satu suka yang satu tidak suka terus sehingga kita terjebak di dalam mencari muka orang jangan mencari muka orang apalagi ibadah cari muka orang di dalam ibadah syirik maka kalau cari muka cari wajah Allah Subhanahu wa taala cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala Karena ketika Allah ridha kepada kita Maka segala sesuatu didapatkan Itulah Kata Imam Ash-Shafi'i Rahimahullah Ridha nas Ghayatun latudrak Ridha Allah Ridha Allah tujuan sulit untuk didapatkan bahkan tidak mungkin didapatkan semua orang harus ridho kepada kita bisa nggak bisa pamannya sekarang ini sedang ribut-ribut Islam radikal apa sih Islam radikal itu nggak jelas juga akhirnya ujung-ujungnya kalau kita aktif ngaji, kita aktif menegakkan kebenaran. Dikatakan Islam radikal, lah. Kalau kita mencari keridoan orang yang menentang Islam radikal, dan radikal pun belum didefinisikan, kita pusing nanti. Maka yang penting apa? Allah ridho kepada kita. Carilah wajah Allah, muka Allah dalam rangka mencari keridoannya karena ridonna ridonnas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun tudrak ridha Allah tujuan bisa kita dapatkan maka dikatakan oleh Muawiyah radhiyallahu taala an meminta nasihat kepada ibunda Aisyah ibunda tolong nasihati aku dan jangan terlalu banyak ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan hadis Nabi Manil tamasa ridha Allahi bisukhtin nas Manil tamasaridho Allah bi sukhthin nas radiyallahu anhu wa ardhannasa anhu Siapa yang mencari ridha Allah kadang-kadang kurban di orang bukan bukan ingin cari marahnya orang tetapi mencari ridha Allah yang kadang-kadang resikonya yang kita lakukan gak disukai orang akhirnya kita dimarahi orang nah siapa yang mencari ridha Allah terpaksa dimarahi oleh orang apa balasannya Allah akan ridha kepadanya Dan cepat atau lambat, Allah akan membuat orang-orang itu rizau kepadanya. وَمَنِ الْتَمَسَى رِضَوْا النَّاسِ بِسُخْتِ اللَّهِ Dan siapa yang mencari rizau-Nya manusia dengan kemurkaan Allah? supaya atasannya Ridho dia ngikuti rapat walaupun sholat duhurnya udah lewat supaya atasannya Ridho atau atasannya perokok berat nantang dia jantan nggak kamu ayo ngerokok samaku padahal habis pulang dari hajian ketika di Arafah dan ketika di Mina dia buang rokoknya demi Allah aku akan berkorban dengan cinta rokokku mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban cintanya kepada Nabi Ismail alaihissalam sampai di Indonesia digoda sama apa atasannya kamu jantan nggak kalau jantan kokok denganku karena takut dikatakan tidak jantan maka dia ikut-ikutan ngerokok supaya disukai oleh atasannya nah, ini contohnya dan siapa yang mencari ridhonya manusia dengan kemurkan Allah sakhitallahu alaih sakhitallahu alaih Allah murka kepadanya wa askhatan nas alaih dan Allah akan membuat orang itu murka kepadanya Ini bab tentang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala dan zat Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna, maha abadi, maka dikatakan semua yang untuk mencari ridha Allah permanen dan abadi ila yaumil qiyamah. Dan apa yang untuk mencari selain ridha Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya maka akan sirna dan habis. Ya, akan sirna dan habis. Katakan, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba amansura. Ini amalan yang tidak untuk cari ridha Allah wa qadimna ila ma amilu min amal dan kami persembahkan kami tunjukkan kepada dia amalan-amalan yang dilakukan dan kami jadikan setelahnya haba amman thura debu yang ditiup diperlihatkan amalan-amalan di dunia yang begitu banyaknya setelah dia bangga Allah jadikan amalan itu debu yang ditiup artinya tidak ada nilainya, karena tidak untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan sifat zatiyah, yaitu Allah memiliki mata, dikatakan. Fa inna bi ayunina, tajri bi ayunina. Sesungguhnya engkau, fa inna bi ayunina. Ini perkataan Allah dalam surat Tur ayat 48 berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Engkau dalam pengawasanku. Engkau, dalam pengawasan kami, dengan kata 'ain' mata, ketika ada kapal Nabi Nuh Alaihissalam, Allah mengatakan, Tajri ayunina kapal Nabi Nuh Alaihissalam, berlabuh dengan pengawasan kami, bahkan desain daripada Nabi.' Musa alaihissalam penjagaan dan persiapan Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang Nabi dengan perjalanan hidup yang sangat unik mulai ibunya ketakutan kalau menyusui kalau dibunuh oleh Firaun kemudian meletakkan Nabi Musa alaihissalam di peti kemudian di lepaskan di sungai Nil masuk ke istananya Firaun dan perjalanan itu semuanya kata Allah walitusnaa dan engkau dipersiapkan ala ini atas mataku artinya di bawah pengawasanku Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Kalau buta enggak sempurna. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ketika menjelaskan tentang Dajjal, innahu awar. Sesungguhnya Dajjal itu buta satunya. Buta sebelah. inna rabbakum dan sungguh rob kalian bukan yang a'war yang bukan buta sebelah Allah memiliki sifat yang sempurna berbicara tentang mata kita tahu mata Allah berbeda dengan mata makhluknya kami syai' Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan yang amat-amat sempurna. Pelajaran yang kita ambil adalah Subhanallah. Kalau orang punya guru karate atau guru bela diri atau punya atasan yang punya pangkat tinggi atau punya guru yang punya mata hati yang sangat kuat, kemudian mengatakan kepada muridnya, "Nak, aku selalu mengawasimu. Nak, aku selalu menjagamu. Nak, engkau di dalam pengawasanku." Itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Bagaimana kalau seorang dikatakan kepadanya? walitusna ala aini. wahai Musa engkau dipersiapkan dalam pengawasanku luar biasa ibu-ibu bapak-bapak jadi kalau Allah yang mengawasi kita Allah yang menjaga kita maka insya Allah orang tidak butuh penjagaan kecuali penjagaan Allah maka salah satu doa Allahumma hrusni bi lati la tanam Allahumma hrusni bi lati la tanam Ya Allah jagalah aku dengan matamu yang tidak pernah tidur Ini kesempurnaan Jadi bagaimana seseorang Diawasi oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengawasan Allah terhadap diri kita adalah sumber kesolehan. Maka dikatakan dalam Bab Ihsan, penyempurna dinul Islam. Ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal ihsan?" Apa itu al-ihsan? Al-ihsan asli ihsan itu artinya berbuat baik. Kapan orang dikatakan derajatnya paling tinggi yaitu derajat al-ihsan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang muhsinin. Rasulullah mengatakan al-ihsan. Ra'ul Bukhari Muslim. Al-ihsan Anta'budallaha Faka'annaka tarahu Anta'budallaha Faka'annaka tarahu Engkau beribadah kepada Allah Seakan-akan Memang tidak mungkin Seakan-akan engkau melihat Allah Bapak Ibu kalau kita kerja kepada seseorang dan kita pas kerja itu lihat orang itu dan orang itu lihat kita kira-kira kerjanya asal-asalan atau paling bagus paling bagus bener nggak kita ingin keridoan atasan kita dan kita, ketika kerja, lihat dia, dia lihat kita, kira-kira gimana pasti apa pekerjaannya. Terlalu semakin kalau orang merasa diawasi, tapi kemudian kerjanya salah-salah, namanya apa? Berarti orang itu tidak suka dengan atasannya, atau orang itu tidak percaya dengan atasannya, atau orang itu tidak mengharapkan kepada atasannya. Nah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, salat kita pasti kita lakukan yang terbaik. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, taqūm, taqūm, yaitu Allah melihat engkau ketika engkau sedang berdiri sholat. Allah melihatmu ketika engkau sedang berdiri shalat. Dan Allah melihatmu ketika, hatimu kemana ketika engkau sujud? bolak balik sujud bu. Jadi kok duduk sujud, duduk sujud, duduk, duduk Allah melihatmu. Dan Allah melihatmu ketika engkau sujud. Hatimu sedang kemana? Al ihsan anta abudallaha ka annaka tarah fa illam takun fa illam yakun yarak fa illam takun tarah fa innahu yarak Kalau engkau belum bisa menghadirkan seakan-akan engkau melihat Allah maka yakinlah Allah melihatmu Jadi ini hadis tarohu ini sahih Bukhari Muslim jadi Allah melihat kita kita seakan-akan melihat Allah nikmat yang paling besar jadi penglihatan dan ini ma'asir muslimin Allah. refleksinya adalah bimbingan Allah dalam menggunakan seluruh anggota badan kita Dalam hadis lima tirmidhi, hadis sahih. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tak henti-hentinya hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang ku sunnahkan. Mendekatkan diri dengan bonus. Karena sunnah itu adalah bonus dari Allah sehingga aku cintai dia Fa ahbab ahbabtuhu kala aku sudah mencintai maka akulah matanya dengan dia melihat akulah telinganya dengan dia mendengar akulah tangannya dengan dia memegang akulah kakinya dengan dia berjalan dan jika meminta kepadaku pasti aku beri dan jika minta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi wali Allah Jadi wali Allah itu yang selalu diawasi oleh Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Itu sifat kedua, sifat mata. Jangan dipikir, ya jelas Allah tidak akan sama dengan makhluknya. Saya katakan Bapak Ibu haram Kita menyamakan Allah dengan makhluknya Dan jangan tanya bagaimana Tapi ambil pelajaran Allah mengawasi kita Allah melihat kita Maka cukup pengawasan Allah kita tidak perlu dilihat oleh manusia. Yang penting, Allah melihat kita. Iya, kita tidak perlu dilihat oleh manusia. Kita tidak perlu dinilai oleh manusia, tapi yang penting, kita dinilai oleh Allah. Kita tidak perlu orang puas dan ridho dengan perbuatan kita. tapi yang penting Allah ridha dengan perbuatan kita. Kita rindu Allah senyum dengan kita. Walaupun orang cemberut dengan kita. Ya laita tarza. Ya laita tarwa wal anamu ghibab. Alangkah inginnya ya Allah Engkau ridho kepadaku. Walaupun semua manusia murka. Semua maru, manusia murka. Kita membela saudara kita di igur. Tidak semua orang suka. Yang repotnya. Pemerintah Cina datang ke Indonesia mendatangi tokoh-tokoh. Oh, kami enggak apa-apa, kami ngasih kebebasan mereka. Kami enggak nyiksa mereka. Tetapi orang Igor sendiri telepon kepada kita. Menceritakan apa yang terjadi di sana. Seperti yang kita dengar. Sehingga ketika kita bela Igor membela kemanusiaan ada nggak suka juga benar nggak ada ada yang nggak suka ada nggak suka juga kalau ketika membela kita membela saudara kita di Syria ada yang nggak suka nggak ada ketika kita melawan dan menentang komunis kira-kira ada yang nggak suka nggak Terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya bagi sebagian anggota Polri dan sebagian anggota TNI yang nekat untuk menyita buku-buku komunis yang dikasih pengantar. Sebagian pemimpin Indonesia, ketika mereka nyita, dibilangnya, "Apa lebay, gak usah lebih lah. gak usah gegabah lah. Yang namanya komunis atau komunis kan, terus ada yang ngomong, eh." Komunis itu enggak salah, dia cuma jadi korban. PKI itu enggak salah, kemudian jadi korban. Ini masalah atau enggak masalah, Pak? Ketika dikatakan komunis tidak salah, itu masalah atau enggak masalah? Masalah besar atau tidak? Jadi, kalau kita menentang komunis, ada yang menentang kita, enggak? Ada yang membenci kita, enggak? Siap dibenci enggak? Komunis itu, Bapak Ibu. Tidak kurang dari 150 juta mereka bantai di China, di Rusia, di, di Vietnam. Tidak kurang dari 150 juta dibantai habis. Dan kalau Indonesia yang jelas, sampai detik ini masih ada saksi hidup, bagaimana komunis membantai umat Islam pada tahun 48 betul bagaimana komunis membantai umat Islam tahun 65 betul ada tapi kemudian tiba-tiba dikatakan bahwa komunis nggak salah dia hanya korban masalah besar atau kecil maka saya katakan Bapak Ibu ke depan hidup semakin sulit Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dengan kesadaran kita untuk menentukan wajah Indonesia, iya, karena nanti kita berpegang teguh dengan akidah itu jadi masalah, dianggap radikal. Mohon maaf, apalagi perbedaan-perbedaan pendapat itu sampai pada derajat kadang-kadang dalam Al-Qur'anul Al Karim sudah jelas bapaknya meminta kepada selain Allah boleh tidak Bapak Ibu minta sesuatu yang enggak mungkin Al kecuali Allah yang melakukan boleh enggak enggak boleh min <tuh> ibadun yang kalian seru selain Allah itu hamba seperti kalian mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul mengatakan, "Kulla amliku li nafsi naf Katakanlah aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat maupun -ma -ma Walau a'lamul ghaib. Kalau aku tahu gaib, minal khair wa ma -masaniya Kalau aku tahu waib, pasti aku banyak untung dan tidak akan terkena musibah bencana Rasul sendiri mengakui bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa? Apa? Kemudian ada yang ngomong Sholah itu kalau anda kalau pergi ke kuburan minta kepada kekuburan Aku sendiri kalau pas buta aku datang ke bapakku Pak tolong pak bantu aku doa kepada Allah supaya aku selamat dari kesulitan hidup jadi minta kepada Nabi nggak ada masalah katanya, masalah atau nggak masalah? Allah yang memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah dan Rasul mengatakan tidak bisa memberikan apa-apa. Kemudian Rasul mengatakan kalau engkau minta mintalah kepada Allah, kalau engkau berdoa berdoalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah, maka minta kepada selain Allah adalah ibadah, doa yang tidak dibolehkan. Betul, dan ini bukan berarti kita benci kepada rasul. Betul, kita cinta kepada rasul, dan kita mengikuti ajaran rasul. Jangan berdoa kepada rasul. Tapi omongan ini kalau didengar sebagian orang itu radikal banget. Wong tanda soleh itu kalau minta kepada kuburan, kalau nggak minta pada kuburan namanya nggak soleh. Jadi masalah nggak pak? Masalah. Satu kita melihat itu sebuah dosa yang besar syirik. Sana melihat itu suatu tanda kesolehan. Jadi masalah tidak? Disinilah yang kadang-kadang bapak ibu. Hafidhokumullah Akhirnya apa? Akhirnya kita ucapkan ya laita tarwa ya laita tarwa anamu ghibabu. Ya Rob, yang penting kau ridho kepada aku. Manusia memurka mereka juga mati, aku juga mati, enggak peduli. Ya laita baini wa amirun Wabaini Ya Rab Yang penting antara aku dengan engkau hangat selalu Walaupun Aku dengan manusia sepi <laughs> Sepi, sepi dari pemberitaan Sepi dari kemesraan nggak Gak masalah yang penting aku dengan engkau ya Allah selalu hangat. Ya tar, ya tahlu wal hayatu marirah. Alangkah indahnya kalau engkau selalu manis bagiku walaupun hidup terasa pahit. Kehidupan pahit nggak apa-apa, yang penting Allah manis bagi kita. Tidak mengapa orang murka, yang penting Allah ridha. Tidak mengapa hubungan kita sesama manusia sepi. Yang penting yang penting apa? Allah mesra dengannya. Mohon maaf. Yang dilakukan oleh gubernur muslim Anies Baswedan bagus enggak, Bapak? Hah? Alhamdulillah reklamasi diputus. Alhamdulillah tempat-tempat pelajaran diputus. Alhamdulillah tahun baru tidak dianjurkan berhura-hura tapi diganti dengan nikah massal. Bagus. Tapi apakah semua orang suka? Banyak nggak yang mencaci maki? banyak ibu-ibu wong ngapi ini orang mesti disenengi sing wong oke okay. kadang-kadang masyarakat kalau sudah nggak suka membuat wajah tidak ba tidak baik ida sohaming kal fudu ida sahang kal wudu fal kullu hayinun wuddu hayyinun turabi kalau cintamu denganku kalau kasih sayangmu denganku untukku sudah murni sudah benar bereslah semua urusan jadi ringan karena apa aku tahu semua yang di atas tanah akan menjadi tanah pula, benar nggak? Yang punya kekuasaan suatu saat nggak berkuasa, benar nggak Pak? Kadang-kadang kita ingin mencari keridoan dan pelindungan orang yang berkuasa dari makhluk. Semua yang berkuasa dari makhluk suatu saat akan meninggalkan dunia. Betul? Semua yang kaya raya suatu saat akan sama dengan kita sama-sama matinya, betul? Maka enggak perlulah cari muka orang. Tidak perlu orang cari ridho, ridho orang, yang penting Allah ridho. Bukan berarti kita cari, ini tolong ya, tolong, tolong Bapak Ibu jangan kemudian apa? Jangan disalahpahami. Disalahpahami apa? buktinya kalau engkau diri oleh Allah tetanggamu gak suka dengan engkau bener gak omongan ini tidak betul itu dalam bab kalau sudah terpaksa kita mengikuti kebenaran masyarakat mengikuti batilan prinsip kebenaran harus kita pegang tapi dari si akhlak dari si muamalah keridoan masyarakat penting bener gak selama tidak berlawanan dengan syariat maka kita ingin suka membuat masyarakat senang, ingin membuat masyarakat bahagia, ingin membangun hubungan ke kemesraan antara kita dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan teman, dengan pemerintah nggak ada masalah. Atas tidak asal di atas koridor kebe. Kebenaran. Tetapi kadang-kadang kita tidak mesti selalu bertemu dalam kebenaran. Betul nggak? Ini yang penting. Bisa dipahami, Pak ya? Ya, jangan sampai kemudian apa? Berlaku sombong, berlaku sok, suka nyalanya lain, nggak ikut warga dalam ronda, nggak ikut warga di dalam membantu iuran. Kemudian apa? dimarahi dia merasa bangga itulah tanda kalau Allah ridho kepadaku itu itu bodoh itu namanya ya hal-hal yang baik ikutlah masyarakat ya bimbingilah masyarakat dengan baik dan kita adalah pertama kali ikut dalam kebaikan tapi kalau sudah prinsip ya disinilah pernah juga jadi kita suruh macam-macam gitu di kampung itu supaya kampung nggak kena balak gitu ya disuruh nyumbang berbagai hal jawabnya gimana kita gini bapak ayo kami yang pertama kali ikut meramaikan hari jadinya desa ini dengan cara apa dengan cara kita semalaman seuntuk baca Quran dan kiamulail untuk doakan kebaikan masyarakat sekalian sedekah masyarakat datang sini kita kasih makanan akan nah, jadi masyarakat seneng kita juga seneng <laughs> ya daripada kita kasih duit ke masyarakat kemudian untuk kesyirikan lebih baik apa masyarakat kita ajak yang kita sepakat bersama-sama ini penting bapak ibu memadukan antara keinginan masyarakat dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap masyarakat merasa kita bersama mereka kita hormati mereka kita uangkan mereka tanpa ikut ikutan di dalam kebatilan. Selanjutnya salah satu di antara sifat Allah adalah kedua tangan. Kita tidak boleh ngomong kecuali pakai dalil. Nah, dalilnya di sini kata Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Laqad samiallahu lati tujatiluka fi zawjiha wa tashtaki bal yadahu mabsuutatan ya wa qalat al yahudu ya tullahi maghlulah ghullat aydihim wa bima qalu bal yadahu mabsuutatan cara baca Quran Bapak Ibu kadang-kadang ada satu ayat istilah is, isinya hikayah hikayah itu penyebutan tentang Allah atau penyebutan tentang omongan orang kafir terhadap Allah nggak baik. Jangan dibaca keras. Contohnya. Qalatil الْيَهُودُ ya tullahi maghlulah, ulat aydihim walu'inu bima qalu bal yadahuma mabsuutan. Qalatil Yahud, orang Yahudi berkata, ya tullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini kan kalimat gak baik kan? Ini ucapan siapa orang ya? Yahudi. Kita bacanya jangan keras, bacanya bacanya pelan. Wa qalatil yahudu maghlula. Bantahnya yang dikerasi. Ghullat <tuh> aydihim walu'inu Bahkan terbelenggulah tangan mereka dan mereka dilaknat karena apa yang mereka katakan. Bal <tuh> yadahu bahkan tangan Allah terbentang. yufiku fi Allah menginfakkan apa yang Dia kehendaki. Dalam hadis sahih, inallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musy anhar. Allah itu membuka kedua tangannya pada waktu siang hari, untuk menanti menerima taubat hambanya yang melakukan dosa malam hari, dan Allah membuka tangannya pada malam hari untuk memberikan taubat. Menerima taubat, orang yang berbuat dosa pada siang hari, tangan pakai tangan, tangan menunjukkan kemurahan pemberian. Jadi kalau kita itu mengharap tangan orang ngasih, celaka kita. Karena orang itu kalau kita minta, kita harapkan, suka atau enggak suka Pak? Orang merasa kanan kirinya temannya selalu menanti, dia ngasih duit. Kira-kira suka atau enggak suka? Enggak suka. Tapi kalau kita enggak merasa putus sama dia, dia mulai malah ngasih. Ya benar enggak? Orang itu kalau dimintai terus, marah enggak Pak? Kalau Allah dimintai, kalau kita minta terus, Pak, kalau orang itu setiap sehari kita minta dia lima kali, pada subuh, Pak, Bapak bisa bantu saya enggak, Pak? Nanti Pak zuhur kita datang lagi, Pak. Bapak bisa bantu saya enggak, Pak? Nanti sore hari kita datang lagi, Pak. Tolong Bapak bisa bantu saya enggak, Pak? Terus maghrib juga gitu, isya juga gitu, sebelum tidur gitu, kira-kira marah enggak? Kalau Allah Kalau kita, Pak, telepon orang sebelum subuh kita telepon, pada subuh kita telepon, jam dua malam kita telepon, kesel nggak? Kesel. Tapi kalau kita telepon sama Allah, jam tiga malam, suka nggak Allah? Suka. Teleponlah sama Allah, nggak jangan telepon sama manusia. Karena tangan Allah terbuka untuk memberikan kepada kita, tangan Allah terbuka untuk menerima dosa kita, mohon maaf kalau manusia kita salah kemudian minta maaf salah lagi minta maaf salah lagi minta maaf orangnya bawa kasur maaf maaf tapi bikin salah lagi maaf salah lagi kan gitu kan ya tapi kalau kita do kita dosa iya aku punya Allah aku minta ampun kepada Allah dosa lagi minta ampun sama Allah Allah suka nggak suka jadi Allah tangan Allah terbuka dan kalau Allah sudah membukakan tangan untuk kita, maka Masya Allah, tidak perlu kita butuh kepada makhluk. Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terutama dalam masalah keluarga. Bapak Ibu, tangan Allah isyarat apa murah ya? Pemberian. Bapak Ibu, dalam urusan rumah tangga saya ngomong tentang diri saya sendiri deh saya kok punya keyakinan keyakinan ini benar atau salah ya ekonomi keluarga memang tidak bisa pakai statistik pakai neraca pakai apa namanya akuntansi benar nggak pak saya itu sejak dulu sejak awal nikah bahkan sebelumnya ya kalau bikin neraca penghasilan nah, pertama apa pengeluaran ya kebutuhan kemudian pengeluaran kemudian apa pak pendapatan kemudian penghasilan kan ada penghasilan dengan pendapatan beda kan yang di, kita dapatkan kadang-kadang bukan hasil kita gitu kan itu banyak matchnya atau banyak jomblangnya pak? anak saya berapa, semua sekolah berapa, gitu kan? Tanggungan satu, dua, tiga, empat, lima, kemudian ada penyapa itu sering, sering jumplang atau sering jumplangnya jumplang yang mana? Banyak pendapatannya atau banyak banyak pengeluarannya? Itu kira-kira kalau mau dicocok-cocokin sulit nggak pak? Sulit ya. Kalau selalu dipikir lama-lama jadi apa pak? Stres. Kalau stres jadi setruk kalau setruk jadi mati lah ya orang saya pikir gini loh pak Ya daripada saya bikin neraca begini tapi nggak nyambung nyambung akhirnya stres setruk ya lebih baik apa udahlah nggak usah bikin gitu dah kalau memang ini harus dikeluarkan keluarkan aja deh apa memang yang namanya rezeki keluarga itu tidak bisa dikalkulasi kalau mau rezeki yang tenang ya rezeki yang paling tenang itu rezeki yang tidak bisa diprediksi benar nggak kalau sesuatu yang diprediksi sulit sering terjadi yang kita prediksi malah <laughs> meleset kan lebih baik cari aja rezeki yang tidak perlu diprediksi caranya gimana takwa kepada Allah wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا yang lucunya ayat ini itu ayat tentang apa pak ayat tentang cerai Ketika cerai, takwalah kepada Allah. Sebab, siapa yang bertawakal ke, bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu, bapak-ibu bapak, itu, kalau nikah harus karena Allah, cerai juga karena Allah. Kalau memang harus cerai dan memang ridho Allah dalam perceraian, cerai aja. Allah kasih jalan keluar, insya Allah, ibu-ibu dapat suami baru, insya Allah. Ibu ibu juga mau oh, jangan doa gitu, tahu start. Ini kalau ya kalau ya. Bab ada juga. Mohon maaf kemarin itu ada yang yang tanya sama saya. Itu suami istri sudah cerai tapi kayak masih pergi bersama, haji bersama, Cium tangan juga itu kira-kira boleh nggak Pak? Yo nggak boleh udah orang lain ya. Mohon maaf loh. Ada juga saat datang kepada saya Ustadz anak sama mantu saya itu ya Allah tidak pernah ketemu udah, udah udah, pokoknya sampai mantu saya itu sejak nikah sudah bertahun tidak pernah bikinkan teh untuk suaminya bayangkan gitu kan dan sama-sama kerasnya mengatakan kalimat cerai udah berkali-kali lebih 10 kali hukumnya gimana kalau gini ya sudah kan tapi kemudian dipaksakan oleh mertuanya tetap kumpul sampai sekarang apa nggak kelengar kita dalam ini takwa kepada Allah sudah cerai kan? Memang udah cerai kan? Jangan dipertahankan kalau udah gini. Wa may ya makrujah. Insya Allah laki-lakinya dapat perempuan yang lebih baik. Ini dapat lebih baik. Wa la yahtasib eh laki-laki. Kalau memang terpaksa, jangan mudah-mudah kata tak cerai ya. <tuh> Masyarakat ini perlu kita kasih ini ya. Sering ngomong, "Cul, kata cerai, kata cerai." Kalau udah kata cerai keluar, nggak bisa ditarik lagi. Bener nggak? Udah tiga kali, hakim itu cuma menentukan. Udah tiga kali, udah nggak bisa balik. Dan bapak-bapak, laki-laki, kalau sudah menceraikan istrinya, wajib menafkahi istrinya selama masa idah. Dan kalau istrinya hamil dan punya anak, maka wajib memberikan nafakoh. Yupi, nek yuk piye to ya aku ya ora di bojone wen ngene dheweke aku ora iso mangan enggak wa yarzuqu min haitsu la yahtasib Allah ngedikan rezeki tanpa disangka sangka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Inna Allah balighu amrih sesungguhnya Allah menyampaikan urusannya. Kemudian Ma'asirul muslimin ada sangat menarik Allah mengatakan kepada iblis, Ma mana akak atas juta lima khalaqtu batu biadaya Surat Sot ayat 75. Ma mana apa yang menghalangimu iblis? untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku Allah mengatakan gitu jadi Allah itu memarahi iblis please please kenapa engkau sampai tidak mau sujud kepada makhluk yang kuciptakan kedua tanganku apakah artinya kekuasaan kalau kekuasaan jadi kalau arti tangan ini kekuasaan bukan tangan beneran saya iblis mengatakan, lo opo bidani aku duit karo Adam. Kalau engkau ciptakan Adam dengan kekuasaanmu, bukankah engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu? Kan gitu, nggak ada bedanya. Tapi benar-benar ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Adam alaihissalam rangkanya diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Allah sendiri yang mengambil apa? Tanah, Allah yang membuat kerangkanya dan Allah yang meniupkan roh yang dia ciptakan kepada Adam alaihissalam contoh kalau ada orang ini contoh ya bu bapak ada orang datang ke rumah saya saya menghormati beliau saya beli bakso yang paling enak saya persembahkan kepada beliau kemudian dia tanya Masya Allah Ustadz bakso enak banget dari mana? Aku beli sendiri dari tetangga. Masya Allah enak banget. Besoknya lagi ada yang datang kepada saya, saya spesial bikin bakso dengan tanganku sendiri. Dan ku persembahkan kepada orang tersebut. Orang tersebut tanya, Ustaz kok enak banget ini? Ya. Inilah produk tangan saya sendiri. Beda nggak antara yang pertama kedua? Beda nggak? Maksud apa? Ketika saya membuat bakso dan saya dulu pintar pak, bikin bakso pak. Nah, waktu saya di Saudi dulu itu, ya paling enak kalau jamu tamu ya bikin bakso aja gitu. Sehingga saya bikin bakso berkilu-kilu gitu ya. Jadi apa ibu? Ketika saya membikinkan bakso dengan tangan saya, penghormatan bener. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semua dengan kunfayakan, benar nggak pak? Tetapi kalau Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dengan apa? Kedua tangannya, rangkanya itu Allah yang bikinnya. Termasuk juga Bapak Ibu, surga orang beriman itu yang takwa kepada Allah ditanam oleh Allah tanamannya dengan tangan Allah sendiri. Masya Allah. Artinya apa? Tangan adalah isyarat penghor matan. Maka dikatakan Siapa yang mencium hajar Aswad seakan-akan salaman dengan Allah, penghormatan, kedekatan, kemuliaan, keridoan, jadi ketika kita mendengar tangan Allah, kemurahan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, ketika kita bicara wajah keridoan, ketika kita bicara mata, masya Allah, pengawasan, perlindungan, itu orang-orang beriman sungguh sempurnalah sifat-sifat Allah yang memiliki sifat yang sempurna sehingga kita memahami zat yang kita sembah sempurna ya memiliki sifat-sifat yang sempurna memberikan pengawasan memberikan kemurahannya dan memberikan bimbingan kepada kita yang akhirnya inti yang paling penting zaman sekarang Bapak Ibu jangan sampai hati kita tergantung kepada manusia jangan sampai hati kita tergantung kepada makhluk Tidaklah kita berdoa Allahumma agnina bihalalikan haramik Wabita'atikan maksiatik Wabifadlika amman siwak Ya Allah Berikanlah kepuasan aku dengan apa yang kau halalkan Sehingga aku tidak mencari apa yang kau haramkan Berikanlah kepuasan aku ya Allah dengan taat kepadamu sehingga aku tidak maksiat kepadamu. Berikanlah kepuasan kepadamu kepadaku ya Allah berikanlah kecukupan kepadaku dengan apa Bapak Ibu karuniamu sehingga hatiku tidak tergade kepada selain engkau subhanallah hidup sangat indah orang yang demikian akan baik kepada manusia dengan ketenangan hati akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarquna man ba'di tafarqu ma'sumah ma اللهم ولي علينا خيارنا وقف عنا شرارنا اللهم ولي علينا خيارنا وقف عنا شرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك أن تغنينا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته